Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-As'ari radhiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari Abi Musa Abdullah bin Qais. Abi Musa julukannya, namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini ada beberapa pendapat. Di antaranya Al-Ash'ari itu nisbah kepada Gabila Ash'ar yang dikenal di Yaman, seperti Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi namanya Gabila, jadi nisbah, dinisbatkan ke Gabila Al-Ash'ari. Ada lagi yang mengatakan disebut dengan Al-Ash'ari karena ketika ibunya melahirkannya ada rambut pada badannya. Ada rambut pada badannya. Al-Ash'ar artinya memiliki rambut atau berambut. Disebut dengan Al-Ash'ar. Lah Abi Musa atau Abdullah bin Qais ini datang ke Mekah kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Lalu masuk Islam. Dan beliau melakukan 3 kali hijrah. Ya, beliau ini melakukan 3 kali hijrah. Pertama ke Mekah, kemudian ke Habasyah, dan yang ketiga ke Madinah. Meriwayatkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 360 hadis. Kalau meninggalnya ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Kufah pada tahun 42 atau 44, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau Abu Musa Al-Ash'ari ini berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya. Yang bertanya ini seseorang yang disebut dengan Ibnu Dhamrah Al-Bahili. Ditanya tentang apa Rasulullah? Anir rajuli, tentang seseorang yugatil, yang berperang atau jihad, saja'atan, karena keberanian. Jadi ada orang berperang, tanya kepada Rasulullah. Ada orang berperang ya Rasulullah, bagaimana orang berperang karena keberanian? Jadi bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena keberanian, karena tekad. Jadi gampangannya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Karena berani dia ikut. Kemudian ditanya juga tentang seseorang yang berperang hamiyatan, melindungi keluarganya. Dia ikut perang untuk apa? Melindungi keluarga. Nah, jadi dia berperang, dalam peperangannya dia ingin menghabiskan musuh agar keluarganya selamat, terjaga, aman. Maksudnya itu tidak diperbudak, tidak di apa namanya, ditindas, tidak ditindas. Nah, anggap seperti kampanye lah. Nah, anggap seperti kampanye. Kenapa kamu bela ini? Ya karena saya mau supaya kehidupan seperti ini, kalau ini yang jadi nanti seperti ini misalnya nih, supaya nggak ditindas. Nah, ada lagi ditanya Rasulullah tentang seseorang yang berperang karena riya. Riya ya, supaya orang melihat dia bahwa dia mujahid, ya, dia ikut berperang,
atau dia sombong dan sebagainya. Ya. Atau supaya dipuji dan yang lain sebagainya. Nah, Rasulullah ditanya, ada orang yang berperang karena keberanian, ada orang yang diperang karena untuk melindungi, ada orang yang berperang karena riya. Lalu Rasulullah ditanya, ayu dzalika fisabilillah, di antara orang-orang yang berperang ini dengan tujuan ini karena ini dan lain sebagainya, siapa di antaranya yang berperang fisabilillah di jalannya Allah? Siapa yang dikatakan dari mereka yang berperang fisabilillah, yang berjihad fisabilillah? Lalu dikatakan, dijawab oleh Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulia fahuwa fi sabilillah. Dikat jawab, man gatala, orang yang berperang, litakuna kalimatullah hiyal ulia, untuk menjadi kalimat Allah hiyal ulia di atas. Maksudnya kalimat Allah di sini yaitu agama Islam. Siapa yang berperang untuk agama Islam? Atau ada yang mengatakan kalimatullah di sini ajakannya Rasulullah ke Islam. Jadi siapa yang berperang, ya, berperang untuk dakwahnya Rasulullah, ajakannya Rasulullah memasukkan mereka ke Islam. Ahyal fahuwa fi sabilillah, maka orang yang berperang dengan tujuan ini itulah orang yang berperang atau berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Nah, seperti perang untuk apa? Mencari pahala di akhirat. Nah, atau kenapa kamu berperang? Untuk mencari ridhonya Allah. Nah, itu semuanya termasuk berperang untuk meninggikan kalimat Allah, ya, atau agama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, intinya berperang bukan karena emosi, bukan karena syahwat, tapi berperang karena ingin menegakkan agamanya Allah, membantu dakwanya Rasulullah, mencari ridhonya Allah atau pahala di akhirat. Nah, itu yang berperang fi sabilillah. Lah, hadis ini menggambarkan bahwasannya amal itu tergantung niat yang baik. Berperang dia. Dia seorang muslim, dia seorang mukmin, berperang melawan orang kafir bersama Rasulullah. Tidak bisa dinyatakan dia mujahid fisabilillah kecuali niatnya, tujuannya di dalam berperang itu memang tidak ada lain kecuali untuk Allah, agamanya Allah, dakwanya Rasulullah baru. Nah, makanya ada orang sahabat yang meninggal, ibunya datang ke mayitnya ini, lalu ibunya ngomong, beruntung kamu dengan surga, katanya ibunya. Katanya Rasulullah, dari mana kamu tahu anak kamu di surga? Ini meninggal dalam peperangan. Meninggal dalam peperangan. Kata Rasulullah, dari mana kamu? La'allahu. Kata Rasulullah, mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang tidak menguntungkan. Duh. Berarti apa? Bukan dilihat dari amalnya, tapi juga dilihat dari niatnya. Sama juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain itu, apa? Apa namanya? Igal itu. Apa hadisnya itu yang menerangkan tentang orang berperang untuk mendapatkan rampasan perang. Dia berperang tujuannya untuk mendapatkan rampasan. Karena dalam ilmu fikih disebutkan kalau kita berperang kemudian kita sampai membunuh musuh, apa yang dimusuh itu milik kita. Sebagian besarnya milik kita. Walaupun nanti ada yang di
bagikan kepada yang lain. Lalu dia berperang untuk itu, untuk rampasannya. Nah, berarti dia perangnya mendapatkan pahala sesuai niatnya. Jadi tidak mendapatkan kemuliaan, keistimewaan orang yang berperang, melainkan mendapatkan tujuannya. Jadi dia mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Oh, mendapatkan ingin yang dipakai atau yang dibawa dan lain sebagainya. Situ dapatnya itu tok dia. Pahala kemuliaan dia tidak mendapatkannya. Nah, ini menggambarkan berperang bukan berarti kemudian dia dikatakan mujahid fisabilillah. Dilihat dari niatnya. Ya, innama tuhsab bin niat al-a'mal tuhsabu bin niat as-salihah. Jadi dihitung amal itu semuanya baik atau tidaknya dengan niat-niat yang baik. Begitu juga keutamaan berperang atau berjihad fisabilillah itu hanya khusus bagi orang yang berperang memang karena Allah. Ya, karena Allah, karena agamanya Allah, karena dakwanya Rasulullah. Lah itu yang dia mendapatkan kemuliaan dari berperang. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Mudah-mudahan tidak ada dalam kebaikan yang kita lakukan kecuali memang niatnya, niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus. Dan mudah-mudahan dengan niat-niat yang bagus Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik dalam beribadah, melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah ini penutupan sementara. Ya, penutupan sementara, ketemu lagi ba'dal id. Ya, ketemu lagi ba'dal id. Lah, yang sudah berlalu dari apa yang kita pelajari itu bisa diulang-ulang. Jangan enggak diulang-ulang. Ada kesempatan waktu banyak kita ulang-ulang. Lah, dari apa yang kita dengarkan kalau kita kurang mengerti itu catat, bisa ditanyakan. Karena apa? Orangnya enggak hilang. Wongnya enggak hilang, orangnya ada dan mungkin sering ketemu. Lah eman. Ya, yang sudah kita pelajari dari awal bab thaharah sampai sekarang ini bisa kita ulang lagi. Bisa kita lihat lagi, kemudian yang kita kurang paham kita catat dan kita tanyakan, supaya ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya seperti pengajian-pengajian yang lain. Ngurungono mari ilang, ngurungono mari ilang, tidak pinter-pinter akhirnya, akhirnya seperti wadah yang bocor, diisi entek, diisi entek. Lah buat apa? Kita mau wadah yang utuh, diisi itu isinya enggak hilang, enggak keluar, ada. Seperti itu yang kita inginkan. Makanya kita atur waktu seperti ini, tujuannya supaya bisa mengerti. Karena orang bisa mengerti dan alim itu bukan hanya dari mondok, dari seperti ini bisa. Tapi tentunya yang semangat, yang semangat, yang serius bisa. Tapi kalau enggak semangat, enggak serius, ya seperti wadah yang bocor tadi, diiseni, entek, diiseni, entek. Enggak ada ilmu nih. Ya. Enggak ada yang mancep, enggak ada yang mancep. Nah, karena itu kita punya waktu banyak, paketan jangan digunakan hanya untuk Facebook atau lainnya yang kurang bermanfaat. Gunakan untuk lihat pengajian, ngulangi pelajaran dan yang lain sebagainya, itu yang lebih manfaat dan lebih menguntungkan, enggak merugikan. Mengeluarkan duit paketan enggak merugikan. Tapi kalau hanya untuk game, untuk lihat-lihat Facebook dan lain sebagainya, ini sangat merugikan. Ya, merugikan waktu, merugikan umur, dan juga merugikan uang dunia. Ya.